Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Arsalahu bil haq bashiran wa nadhira amma ba'du fa ya ibadallah. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida. Yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Ba'da bersyukur kepada Allah jalla jalaluhu dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jemaah sekalian, hendaklah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah jalla jalla. Karena tidak ada bekal yang mampu mencukupi saat kita pulang menghadap Allah nanti kecuali bekal takwa. Dan tidak ada bekal yang paling baik saat kita berjumpa nanti di hadapan Allah kecuali bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ittaqillah, maka bertakwalah seluruhnya kita kepada Allah jalla jalla. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan satu tema khutbah yang berkaitan tentang al-maradatul qalb, atau satu di antara sekian banyak penyakit hati. Di dalam diri manusia, Allah tetapkan satu berbagai macam fitrah. Satu di antaranya adalah manusia tidak senang jika dirinya diungguli dari orang lain dalam segala hal. Karena itulah satu di antara penyakit yang berbahaya, karena ini berhubungan dengan fitrah manusia, adalah penyakit al-hasad. Penyakit kedengkian seseorang pada orang lain. Entah itu berkaitan tentang ilmu, kedudukan, harta, atau segala hal yang membuat dan memicu seseorang bisa berbuat hasad pada orang lain. Ketahuilah, terbunuhnya Qabil atas Habil, terbunuhnya Habil atas Qabil, itu didasari karena penyakit hasad ini. Begitupun dilemparnya Nabiullah Yusuf AS ke dalam sumur, itu pun juga karena penyakit hasad ini. Begitu pula kebencian yang dimiliki Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW juga dimotivasi karena penyakit hasad ini. Tengoklah kalimat Abu Jahal ketika dia mengungkapkan, mengekspresikan kedengkiannya terhadap dakwah Rasulullah. Sesungguhnya kami, Bani Makhzum dan Bani Hashim, dahulu sama-sama saling bersaing. Kalau Bani Hashim memberikan makan kepada para peziarah Masjidil Haram atau Mekah, the Ka'bah Al-Musharrafah, maka kami pun akan memberikan makan kepada mereka yang lebih banyak. Begitupun kalau Bani Hashim membagi-bagikan hartanya kepada orang lain, maka kami pun akan lebih banyak membagi-bagikan. Tiba saatnya muncul Muhammad, mengaku mendeklarasikan dirinya sebagai Rasul, maka kata Abu Jahal, apa mungkin kalau saya juga harus mengaku sebagai Nabi dan Rasul? Maka dari kalimat ini menunjukkan bahwa faktor kebencian yang pertama yang dimiliki Abu Jahal itu bukan semata-mata mengingkari dakwah Rasulullah, bukan. Bukan tidak meyakini bahwa dakwah Rasulullah membawa nilai-nilai kebenaran. Tetapi karena faktor kedengkian yang luar biasa yang dimiliki Abu Jahal,
sehingga membuat kebencian dan kedengkian itu berujung pada tindak kezaliman kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Mukhtasar min Hajjul Qasidin, beliau mengungkapkan ada 4 sebab terbesar seseorang itu bisa terkena penyakit hasad. Yang pertama kata Imam Ibnu Qudamah adalah penyakit al-adawah wal baghdah. Penyakit kebencian dan permusuhan. Ini motif pertama. Walaupun sebab orang bisa dengki banyak, bisa sangat banyak sekali. Tapi kata Imam Ibnu Qudamah ini 4 sebab yang paling besar. Bahkan kata para ulama menafsirkan kalimat Ibnu Qudamah ini, jika 4 sebab ini ada pada diri seseorang sekaligus, maka dia terkena yang disebut dengan semi-semi kafir. Hampir seperti dikatakan orang kafir, walaupun dia mukmin. Yang pertama, al-adawah wal baghdha, kebencian dan permusuhan. Tentu orang tidak mungkin memusuhi dan benci pada seseorang kalau tidak ada sebab. Maka sebab-sebab inilah yang seharusnya kita tutup, dan kita tutup rapat-rapat, jangan sampai ada antar saudara, antar tetangga, antar kawan atau teman satu pekerjaan itu muncul sifat hasad ini. Karena itulah kebencian dan permusuhan ini motifnya banyak. Bisa jadi karena lisan kita yang tidak bisa kita rem, atau mungkin karena perilaku kita yang buruk di hadapan orang lain. Intinya, orang bisa benci, orang bisa bermusuhan, ada sebab yang melatar belakangi, salah satunya adalah karena perseteruan di antara mereka. Entah mungkin memperebutkan jabatan dan lain sebagainya. Maka hal tersebut harus ditutup. Sebab orang kalau sudah benci, kemana saja, apa saja yang kita lakukan salah di matanya. Dari benci itulah kemudian benih-benih hasad itu muncul. Sehingga kadang-kadang apa yang kita lakukan semua salah. Permisi kita dianggap membentak, menasehati dianggap sok pinter, dan macam-macam. Mendiamkan dianggap sombong. Jadi kalau orang sudah terkena penyakit hasad ini sangat berbahaya. Ini penyakit yang tentu bisa diobati. Kalau sebabnya karena al-adawah wa al-baghdah. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qudamah, sebab orang bisa terkena penyakit hasad yang kedua itu adalah ta'ajjuz. Apa itu ta'ajjuz? Ta'ajjuz itu merasa pantas dibandingkan orang lain. Saya lebih pantas dibandingkan orang lain. Maka sifat demikian berbahaya sekali. Kalau di perkantoran atau mungkin di tempat-tempat yang sudah profesional di sebuah masjid misalnya, konteksnya bukan hanya konteks sosial, Pak. Tapi konteks agama juga bisa berbahaya ta'ajjuz ini. Di masjid ada imam, mungkin imamnya bukan imam rawatib, tapi mungkin imamnya sudah biasa, sudah kesepakatan makmum, dia yang biasa mengimami setiap sholat 5 waktu. Tiba-tiba sang imam tidak hadir, ada anak muda yang mungkin lulusan Universitas Al-Quran, suaranya bagus, hafalannya banyak. Dengan malu-malu si anak muda mengimam, besoknya kemudian disampaikan kepada imam yang sebelumnya. Kemarin ada anak muda mengimami menggantikan Anda. Siapa? Pula. Suaranya bagus. Muncul. Di dalam hatinya kalau dia muncul, kenapa mesti dia? Harusnya kan saya. Sifat merasa pantas ini motif pertama seseorang bisa terkena penyakit hasad. Kalau ada orang yang kemudian mengungguli dirinya, kemudian merasa bahwa dirinya mulia, karena ta'ajjuz ini biasanya karena merasa dirinya paling mulia. Karena dirinya merasa paling berharta, paling kaya di antara orang lain, merasa dirinya paling berilmu di antara orang lain. Perasaan seperti ini berbahaya. Berbahaya. Nanti dampaknya dari sifat ta'ajjuz ini, kalau orang yang dimaksud, yang didengki itu mungkin punya jasa kepadanya, muncul setiap amalnya mengungkit-ungkit jasa yang pernah diberikan kepadanya. Kan ini yang terjadi pada Fir'aun ketika didakwahkan oleh Nabi Musa AS. Apa kata Fir'aun? Sesungguhnya, apa kamu tidak ingat bahwa akulah dulu yang menyelamatkan? Ini yang membuat lidahnya Nabi Musa begitu keluh. Kenapa? Karena Nabi Musa pernah berhutang jasa kepada Fir'aun.
Oleh karena itulah sifat ta'ajjuz ini biasanya penyakit banyak sekali kita tengok hari ini. Mungkin dia merasa lebih tua, lebih senior, lebih berpengalaman, merasa lebih, itu sifat ta'ajjuz dan nantinya akan berdampak pada kedengkian pada seseorang. Dan kalau sudah begitu, muncul sekian banyak penyakit yang bisa merembet kemana-mana. Bisa merusak amal-amal dia yang sudah dijaga, bukan hanya 10 tahun mungkin. Sudah dia jaga 30 tahun, 50 tahun, tiba-tiba hancur, rusak hanya gara-gara sifat ta'ajjuz ini. Oleh karena itulah mudah-mudahan kita bisa mengobatinya dengan merasa rendah di hadapan orang lain. Tapi bukan inferior, bukan merendah diri. Merasa rendah, bersikap tawadu bahwa diri ini setinggi-tingginya ilmu yang kita miliki, ada yang lebih tinggi daripada kita. Seberharta-berhartanya kita, ada yang lebih berharta dibandingkan kita. Maka dengan menepis semua perasaan-perasaan seperti ini, insya Allah akan mengobati sifat ta'ajjuz ini. Yang ketiga, nah ini yang banyak ini. Apalagi menjelang pemilu nih. Kata Imam Ibnu Qudamah, sebab orang bisa dengki itu biasanya karena yang ketiga, hubbur riyasah wa talabul jah. Terlalu cinta terhadap kepemimpinan dan kedudukan. Dan ingin mendapatkan kedudukan di hadapan orang lain. Ini penyakit. Terlalu ngoyo ingin jadi pejabat. Terlalu ngoyo ingin jadi pemimpin. Baik skup yang kecil maupun yang terbesar. Hasrat untuk mendapatkan jabatan kepemimpinan ini, ketahuilah ini penyebab terbanyak seseorang bisa dengki. Apalagi kalau sudah bersaing di arena politik. Ini ranahnya bukan saja kepada politisi. Yang mendukung, siapapun yang mendukung jagoannya masing-masing, calon pemimpinnya, calon presidennya, calon gubernurnya, itu bisa terkena penyakit ini. Apalagi jagoannya kalah, itu sudah bisa dipastikan. Nanti kemudian muncul benci pada yang memenangkan pertarungan itu. Dan itu bisa berlangsung tahunan. Dan itu terkena bukan hanya pada masyarakat awam, bahkan antar ulama bisa saling hujat, bisa saling bongkar aibnya masing-masing. Yang sedih, yang miris itu udah antar Habib saling benci, Pak. Sedih kita lihatnya, Pak. Ya, zurriyatun Nabi, keturunan Nabi bisa saling benci, saling hujat, saling bongkar aib, hanya gara-gara calon yang diusungnya gagal dan kalah meraih kursi kepemimpinan. Makanya, hubbur riyasah wa talabul jah ini adalah penyakit yang bisa memicu kedengkian seseorang pada orang lain, Pak. Maka berhati-hatilah. Karena dulu para salaf terdahulu, mereka sangat khawatir kalau dia dinobatkan sebagai pemimpin. Tengoklah bagaimana Umar bin Abdul Aziz. Siangnya dia dilantik menjadi khalifah, malamnya seperti burung pipit. Kedinginan dan kehujanan, Pak. Menangis luar biasa. Sampai istrinya bertanya, wahai khalifah, bukankah dua kunci kerajaan Romawi dan Persia sudah ada di tangan engkau? Mengapa engkau menangis? Kata Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah wahai istriku, bahkan keledai yang mati di sungai Tigris itu menjadi tanggung jawabku di hadapan Allah nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah sebab ketiga ini, berhati-hatilah ketika kita mulai menjelang 2023 nanti atau 2024 nanti. Karena disitulah persaingan politik, persaingan mencari jabatan, kedudukan, para pendukungnya saling serang, saling bongkar aib sana-sini. Maka itu akan memicu penyakit kedengkian yang ada pada diri seorang, pada orang-orang lain. Padahal mungkin saudara kita, kalaupun dia bukan saudara seagama, mereka adalah saudara sebangsa dan setanah air kita. Maka jangan sampai kita memunculkan sifat kebencian yang memicu penyakit hasad nanti. Kalau sudah muncul penyakit hasad, maka kata Nabi, halaqah. Bisa jadi penyakit hasad itu akan memotong. Memotong apa ya Rasulullah, kata para sahabat? Apakah memotong rambut? Laisa halaqur ra's. Bukan. Bukan memotong rambut, tetapi memotong agama kalian. Penyakit hasad itu bisa memotong agama. Memotong amal-amal kita. Kebaikan-kebaikan kita akan hilang. Yang terakhir. Yang keempat, kata Imam Ibnu Qudamah, seorang itu bisa terkena penyakit hasad itu adalah khabthun nafs wasuhul khair biibadillah. Ini lahir dari jiwa yang kotor. Kalau ini tidak ada sebab,
Ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, pokoknya memang jiwanya kotor. Wasuhul khair, begitu bakhilnya dia terhadap kebaikan yang diberikan Allah kepada hamba yang lain. Jadi jiwanya itu gampang sesek kalau lihat orang lain dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya itu sempit kalau orang lain dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama menerjemahkan kalimat ini bahwa orang bakhil itu bukan orang yang menahan hartanya untuk diberikan pada orang lain, bukan. Tapi orang bakhil itu adalah orang yang begitu sesak dadanya ketika melihat pemberian Allah diberikan pada orang lain, bukan pada dirinya. Jadi, orang yang hasad itu adalah orang yang tidak yakin terhadap kudrah dan ketetapan Allah ketika Allah memberikan karunia Allah pada orang lain. Jadi, hakikatnya bukan hanya dia merugikan orang lain, tapi hakikatnya dia sudah tidak punya keyakinan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terkena penyakit hasad ini. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hasad. Setiap pagi dan sore Nabi kita mengajarkan wa min sarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari orang-orang yang telah berbuat hasad kepada kita atau kita yang berbuat hasad pada orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullah ladzim, astaghfirullah ladzim, astaghfirullah ladzim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.